Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku, Vela. Di videoku kali ini, aku bakalan bikin video mengenai serum Wardah yang harganya cuma 10 ribuan aja. Nah, sebelumnya aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum like atau belum subscribe YouTube channelku, kalian bisa like dan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan videoku yang terbaru. Silahkan subscribe YouTube channel aku, guys. Oke, guys. Sekarang aku mau nunjukin ke kalian serum Wardah yang harganya cuma 10 ribuan aja. Di sini aku punya 3 serum Wardah. Yang pertama ada Wardah Nature Daily Aloe Hydra Milk Serum yang warna hijau. Terus yang kedua ada Wardah Lightening Facial Serum yang warna biru. Terus yang ketiga ada Wardah Nature Daily Witch Hazel Purifying Serum yang warna kuning. Aku beli serum Wardah ini di online shop karena kebetulan ada yang jual per bijinya dan per biji itu harganya sekitar 10.000. Aku nggak beli di toko karena kebanyakan kalau di toko tuh jualnya satu pak. Dan satu pak itu isinya 5 biji, harganya sekitar 40 ribuan gitu guys. Serum Wardah ini tuh ukurannya kecil banget dan isinya juga sedikit, cuma 5 mili. Untuk manfaat dari Wardah Lightening Facial Serum yang warna biru ini, manfaatnya tuh untuk mencerahkan kulit wajah. Menurut aku, Wardah Lightening Facial Serum ini lebih cocok untuk kulit kombinasi atau kulit berminyak. Karena serum Wardah ini bikin kulit wajah tuh nggak bikin tambah berminyak, dan bikin kulit wajah tuh kayak agak kering gitu, jadi kurang cocok untuk kulit wajah yang jenisnya kulit kering. Untuk manfaat dari Wardah Nature Daily Aloe Hydra Milk Serum yang warna hijau ini manfaatnya untuk melembabkan kulit wajah, jadi lebih cocok untuk kulit wajah yang jenisnya kulit kering, karena bisa melembabkan kulit wajah gitu guys. Selanjutnya ada Wardah Nature Daily Witch Hazel Purifying Serum. Untuk manfaat dari serum Wardah ini, serum Wardah ini tuh bisa meringkas pori-pori, jadi lebih cocok untuk kulit yang berminyak karena bisa mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah. Dan aku perjelas ya guys, aku nggak pakai serum Wardah ini semuanya, tapi aku pernah pakai Wardah yang Lightening Facial Serum yang warna biru. Tapi sekarang aku udah nggak pakai serum ini lagi. Oke guys, itu tadi video dari aku mengenai serum Wardah yang harganya cuma 10 ribuan aja. Nah, buat teman-teman yang merasa videoku kali ini bermanfaat, kalian bisa like dan subscribe. Kalian juga bisa share videoku ke sosial media atau ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. Tunggu videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!